Nanti aku begini, hai Abi. Gue kayak artworknya kalau dilihat itu ayah itu ya. Ayah anak apa? Withered kan ada, itu kan laut, pantai. Laut, ya. Ada yang duduk sama ada yang berdiri. Itu gue gambarin bokap gue lagi ngeliatin gue. Bunga tuh pasti orang mikir, pasti ada di otaknya di mawar gitu. Gak, selain cantik dia juga indah, tapi kan dia banyak duri-durinya kan. Betul. Dan itu gue ngegambarin itu sebagai manusia gitu loh. Tapi bunga mawar kalau layu ada aja yang masih disimpan, masih dipajang gitu. Maksud gue kenapa dipajang itu, diselamatin gitu, masih diselamatin. Masih dicari hal baiknya dalam yang sudah mati itu. Wah. Itu nyokap gue ngomong, lu tuh ya bener-bener lu hampir lu gue usir lu dari rumah. Lu kalau masih kayak ngamuk-ngamuk kayak tadi gue usir lu dari rumah. Menurut gue gak ada kata-kata yang manis atau indah buat bisa ngedeskripsiin apa arti keluarga sih. Iya. Kayak, it's from the bottom of your heart aja. Cara duduknya harus gini, terus bener-bener yang, misalnya ngomong tuh kayak, bisa gini, ketawanya gini, dan... Hai semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau udah, hari ini kan pakai Vindes, jadi gue duduk Vincent. Gue hari ini duduk Vincent di set nyaman kita bersama ini. Artinya, gue sudah kedatangan tamu yang gue yakin kalian juga, apalagi para wanita, nyaman ini pasti. Karena hari ini, gue sudah kedatangan aktor, host, musician. Karena hari ini beliau kesini datang bawa single. Gue mau ngobrol-ngobrol sama Abizar Al-Ghifari. Halo. Hai guys. Hai guys, hai guys. Bi, apa kabar Bi? Ah, gini-gini aja gue mas. Gimana? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Gue hari ini excited, cukup excited. Karena bisa dibilang sepak terjang lu di dunia entertainment itu gue cukup ngikutin. Oh serius? Gini, gue mau cerita dari lu main film. Oke. Okay. Kemarin itu lu main film Balada Si Roy. Bener. Terus sebelum-sebelumnya juga lu sempat muncul di konten-konten. Iya. Bahkan gue juga tahu lu pernah syuting sama teman gue Dustin. Bener si unik. Jadi itu semua tuh menyambung kepada hari ini. Gue tuh tidak pernah bisa membayangkan gue berkesempatan untuk ngobrol bareng sama Abizar Al-Ghifari hari ini. Thank you. Siapa ya gue sampai gitu. Lumayan lah ya, agak ini dikit ya. Aduh. Bi, lu di Bandung nih hari ini Bi. Iya deh, udah di Bandung ya. Berapa hari lu di Bandung? Udah dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang Senin ya? Sekarang Senin, tuh. Iya, 3 hari berarti. Full weekend di Bandung berarti? Full weekend di Bandung. Tapi gawe kan? Tapi gawe. Gak apa-apa lah, maksudnya di Bandung mah gawe juga kan berasanya kayak happy-happy aja gak sih? Beda kayak di Jakarta kan, Jakarta macet lah, inilah, betul, itulah. Berasa gawenya gitu, kalau di Bandung kan ya kalem, enak. Nah, gue mau nanya nih, Bi. Apa? Lu kan biasa ke Bandung liburan, sekarang gawe. Atau pernah sebelumnya lu sempat gawe juga ke Bandung? Pernah, promo-promo film, syuting, pernah juga ke Bandung. Oh, makanya lu tadi bilang, ya gak kerasa lah ya. Gak kerasa, syuting di... Iya di Bandung atau di kota-kota lain deh selain Jakarta tuh merasa lebih berasanya kayak udah kayak main aja. Asik Bandung. Asik. Berarti sekarang lu tadi gue sempat singgung juga lu bawa single nih. Iya. Ini single ke berapa kalau boleh kedua. Single kedua. Withered, betul? Withered. Yes. Nah, gue penasaran sama judulnya juga penasaran. Yoi. Karena dia nih pemilihan judul single itu kan penting. Bener. Lu milih judul itu yang susah. Iya. Emang. Itu yang gue tanya. Kenapa, Bi? Ngomongnya aja susah kan? Sama gue juga ngomongnya susah. Coba. Withered. Sulit itu emang. Kenapa, Bi? Jadi, awalnya tuh gara-gara gue itu kalau misalnya nge-set playlist di Spotify, gue itu gak nyari lagu yang gue suka. Tapi nyari yang judulnya unik-unik. Yang aneh-aneh. Misalnya kayak Creationship. Menurut gue itu udah aneh tuh. Okay. Kayak gak normal aja gitu. Yeah. Creationship tuh apa sih maksudnya? Wicked for days gitu-gitu tuh. Nah kayak gitu-gitu gue pilih. Dan gue tuh gak tahu lagunya sebelumnya. Jadi gue asal pilih, wah ini unik nih. Masuk. Dari situ gue mikir, wah iya juga kayaknya asik juga nih bikin. Judul yang lumayan ribet. Sampai ada juga kan ada single gue juga. Judulnya Be As It Should kan. Be As It Should ya. Sebenernya gak, itu gak ribet. Cuman ribet ngomongnya aja. Be As It Should. Be As It Should. Sampai tadi ada pas lagi promo radio dia ngomong gini. Bias. Gue juga baru pikir tuh lagu bias Bias It Should. Oh bisa akhirnya oke sampai berarti sekarang gue nyebutnya bias juga jadinya. Gara-gara dia influence gue bias.
Nah, withered ini kan kalau kita berkaca pada apa ya, bukan KBBI ya, apa sih bilangnya, dictionary. Dictionary. Yes. Itu kan apa ya, kalau nggak salah tuh artinya layu. Bener. Gitu. Nah, bener. Ini kan kalau perspektif gue ya, mungkin lu juga beda nih. Iya. Lagunya tuh kalau gue denger-denger lagi liriknya, itu kan gue nanya di sini, dia tuh kan tentang hampa sendiri, iya, gitu kan. Terus yang kayak lu tuh lose something precious in your life, ya gak? Bener. Oke. Okay. Terus kenapa layu gitu? Karena gue ngegambarnya dari bunga mawar sih sebenarnya. Okay. Makanya kan ada lirik dari gue yang it's been a year the rose gun kan. Iya. Jadi kayak bunga mawar tuh kan cantik ya. Betul. Di mana-mana ada gitu. Maksudnya bunga tuh pasti orang mikir pasti ada di otaknya di mawar gitu. Gak selain cantik dia juga indah, tapi kan dia banyak duri-durinya kan. Betul. Dan itu gue ngegambarin tuh sebagai manusia gitu loh. Sosok yang paling pas sebagai manusia tuh kayaknya bunga mawar gitu. Okay. Lu cantik, lu indah, lu dilihatnya juga enak, tapi kadang lu pegang tuh bisa, dia juga bisa bikin sakit, bisa bikin sedih, bisa bikin nangis, bisa bikin ya lu ngerasa gimana udah lengkap gitu. Jadinya gue mikirnya, wah kayaknya bunga mawar cocok. Dan kenapa layu? Bunga mawar pun kalau dilihat meskipun layu, kayak masih estetik gitu ya sih. Betul. Tapi tetap kita ngerasanya meskipun itu estetik, nggak kayak bunga-bunga lain ataupun barang-barang lain yang udah busuk misalnya, pasti dibuang atau dibiarin gitu. Tapi bunga mawar kalau layu ada aja yang masih disimpan, masih dipajang gitu. Maksud gue kenapa dipajang itu diselamatin gitu, masih diselamatin, masih dicari hal baiknya dalam yang sudah mati itu. Wah. Bro, ini deep tiba-tiba, tapi gue suka, keren. Itu, maksud gue tuh ke situ. Iya. Makanya layu bunga mawar. Oke, sebelumnya emang lu pingin cerita soal sesuatu yang empty apa gimana? Story-nya deh, story lagu ini. Jadi kalau misalnya emang bisa dibaca misalnya sama teman-teman liriknya itu kan ngeceritain tentang ya kekosongan si laki-laki ini yang habis putus cinta lah, galau lah, dia ngerasa sendiri, minta diselamatin apa. Emang benar sebenarnya itu, tapi makna sebenarnya yang dalam arti gue yang gue tulis itu sebenarnya hubungan gue sama almarhum bokap gue. Iya. Makanya yang tadi bilang lu ngerasa hampa, minta diselamatin, ya itu. Setelah bokap gue nggak ada, gue ngerasa hampa, gue ngerasa layu. Okay. Gitu. Sebenarnya cuman gue ngebalut itu dengan kata-kata romantis biar orang mikirnya iya dicinta, masalah pasangan, relationship sama pacar. Wah keren sih. Maksudnya gue pengen orang ya udah punya perspektif sendiri terhadap lagu itu. Nah iya gitu. Seperti yang tadi gue tangkap akhirnya seperti itu. Bener. Soalnya gini Wi, gue kerasa banget emosi-emosi dari awal ke akhir tuh. Biasanya kan lagu ada eskalasi ya. Bener. Ini gak ada bro, lu kayak flat aja. Wah ini emosinya, jangan-jangan dia mau menyampaikan. Oke, awalnya gue dengar, gue cuma dengar ambience-nya. Selanjutnya gue baca lirik, gue denger liriknya, gue telaah. Terakhirnya kan muncul, dari awal tuh ada intro drum, sampai terus terakhirnya lu nge-build up itu. Tapi ini build up yang menarik dari lagu ini adalah tidak ada build up. Bener-bener gak ada naik emosinya. Tapi ya itu kenapa Bi sebenarnya lu mau menceritakan sesuatu yang sedih? Ya luka gak sih buat? Luka, tapi gak dibawa luka kan nah, sebelah lagunya. Gitu. Itu dia maksud gue, kayak kadang yang gue rasain ya misalnya. Betul. Kayak kesedihan-kesedihan, hal-hal yang cukup emosi yang bikin kita ngedown, kayaknya kadang nggak seharusnya dibawa sedih sih. Oke. Okay. Dibawa happy aja gitu. Wow. Jadi maksud gue makanya kenapa gue pengen ya udah lagunya tuh jangan sedih, meskipun liriknya sedih ya udah sih biasa aja, nyantai aja gitu. Iya. Jadi kadang makanya kadang orang yang ketawa kan lebih sedih kan sebenarnya orang yang sering ketawa segala macam, tapi di backside of the story kan dia lebih ngerasa down atau gimana lebih depresi. Maksud gue ya gue pengen coba ngegambarin itu. Oke. Okay. Gue boleh ngenarik sebuah kesimpulan gak Bi? Boleh. Lu juga berarti correct me if I'm wrong ya. Yes. Lu mau menggambarkan bahwa that rose itu lu. Iya. Yeah. Iya gak sih? Iya. Yeah. Kayak bahwa lu itu dipandang banyak lah karena lu juga aktor mungkin ya. Yes. Secara visual appealing, orang-orang melihat lu di luar lu seperti apa, tapi orang tidak tahu bahwa layu estetik lu itu menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari banding itu. Bisa dua sebenarnya. Bisa itu dan bisa satu lagi bokap gua. Yeah. It's been a year the rose gun. Yeah. Gua mendeskripsikannya ya udah bokap gua udah enggak ada. Jadi ceritanya ini udah 10 tahun yang lalu ceritanya. Yeah. Udah 1 tahun pertama itu kan pasti paling berat tuh. Yeah. Berat banget. Jadi gua menggambarkan ya itu 1 tahun pertama tuh berat banget. Kehilangan si bunga mawar ini. Gue merinding. Tapi keren. Tepuk tangan dulu kan. Ini tuh ini lagunya oke banget loh. Karena gue juga nulis. Jadi gue bisa tap in kepada emosi itu. Dan barusan gue kayak
dinding aja sih di gue. Keren. Ini lu produce apa lu nulis apa gimana, Bi? Gue nulis sambil ngebantu produce juga sih. Gimana prosesnya, Bi? Prosesnya nyantai sih, karena gue bukan yang kejar deadline gitu. Jadi gue percaya sama quality before deadline. Okay. Jadi quality duluan nih yang kita kejar. Makanya dari kemarin tuh sebenarnya gue udah dikejar-kejar sama manajer gue. Yo, kapan merilis pulang. Nanti dulu, santai dulu. Nyantai aja dulu. Makanya akhirnya lagu yang gue keluarin duluan, Be Acid Show. Oh, ini sebenarnya produksinya barengan? Justru duluan yang Withered. Oh, menarik. Cuman gak tahu kenapa, padahal udah jadi. Masternya udah selesai. Cuman gue gak tahu ngerasa, tar dulu deh. Kayaknya gue masih pengen revisi deh. Masih pengen ada yang diinin deh, diapain deh. Okay. Tapi sebenarnya udah selesai gitu. Cuman gak tahu hasrat gue kayak, tar dulu tahan dulu. Akhirnya makanya gue keluarin yang Be Acid Show. Sekalian emang momennya kan lagi lagu-lagu galau tuh. Betul. Gue keluarin aja deh dulu gitu. Buat sekalian ngecek market. Oke gak nih kira-kira dengan lagu-lagu yang galau. Mendayu yeah. Gitu kira-kira masuk gak? Ya gitu. Yes. Oke, okay, Withered udah rilis dan yes. Lu punya harapan gak soal lagu ini sebenarnya? Harapannya ini sih, meskipun di lagu itu ngeceritain tentang seseorang yang hampa banget. Yeah. Gue berharap gitu orang-orang yang dengerin lagu ini bisa nyerap ceritanya. Dan ngambil sisi baiknya, ya mereka-mereka yang hampa ini sebenarnya butuh ditolong gitu loh. Jadi gue pengen kayak berharap buat siapa tahu lagu ini bisa buat jadi media orang buat ngebantu orang. Wow. Gitu. Mungkin banyak yang gak nangkep dan relate maksudnya. Yes. Tapi ini adalah gini. Lu tuh bukan cuma penting, lu gini Bi ya. Lu hidup tuh bukan cuma pentingin lu sendiri, ya gak? Iya. Yeah. Lu kayak, lu tuh sangat-sangat mementingkan orang-orang yang lu sayang banget. Yeah. Dan lu selalu pengen mereka... Pokoknya biar gue yang kenapa-napa, mereka yang yeah. Harus safe. Iya. Yeah. Dan lu menggambarkan itu lewat lagu lu. Iya. Yeah. Gokil! Gue suka banget deh. Gue suka banget. Withered udah bisa dengerin di semua streaming platform. Udah. Dan di mana lagi, Bi? Kalau orang mau dengerin atau mau nonton dari videonya di mana? Kalian bisa cek di Spotify, Joox, di Apple Music, video clip soon. Karena belum ada budget buat gue bikin. Jadi jujur banget ya. Karena gue punya pribadi kan, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi ya tungguin aja. Pokoknya semua platform music bisa kalian cek. Amin. Pokoknya soon kita tungguin MV-nya. Dan yes. Itulah tentang Withered dan tadi karyanya Louis. Sekarang kita ngobrol yang santai-santai dulu, okay. Sambil nyemil dulu ya. Bos. Nih kita dapat snack dari Lenny's Terrace. Yang enggak pedes. Ada ini yang enggak pedes nih. Itu yang pedes, Pak. Jangan, Pak. Kalau ente enggak suka. Ini gue pedes nih. Nah, itu yang enggak pedes. Itu yang asin doang. Enggak terlalu asin sih karena enggak terlalu banyak ininya. Ini mah habis sama gue ini. Gas, Pak. Sambil ngobrol, Pak. Nah, ini gue buka-bukain pokoknya siapa tahu lu mau nyemil, mau minum tuh. Thank you. Bi, gue mau tahu satu hal, Bi. Jujur gue tahu lu sebelumnya kan aktor. Sekarang lu bermusik. Sebenarnya bermusik dulu apa aktor dulu sih lu? Aktor dulu sih sebenarnya. Oke, 2013 gue acting, sinetron, itu juga terpaksa karena emang... Beneran terpaksa, gue tuh gak mau. Cemplung di dunia internet tuh gue gak mau banget dulu. Karena gue tahu bokap gue kayak gimana. Iya. Jarang di rumah. Di rumah ya paling cuma pulang malam jam 12, jam 3 pagi udah cabut lagi. Iya. Itu yang gue hindarin. Karena gue mikirnya, kalau nanti gue punya anak di mana kasihan anak gue bre. Cier. Gitu kan, bener. Makanya gue gak pengen banget jadi... apa jadi entertain tapi gue bodoh juga kenapa gue pilih cita-cita gue jadi pilot sama aja kan. Lu makin nggak berani makin nggak ada di rumah iya sama aja dan akhirnya setelah bokap meninggal ya. Ada salah satu PH film PH gitu dia mau bikin sinetron okay. Tentang setelah bokap meninggal gitu kayaknya gue inget dah kayak yeah. Judulnya Kami Rindu Ayah gitu di situ Nicole main Jeffrey Nicole pertama kali sinetron dia bareng sama gue di situ itu iya yeah. Lu juga pertama kali main lah di situ dan di situ gue masih kelas 5 SD kalau nggak salah cepat Pak udah banget lu iya yeah, kelas 5 SD dan itu kan syutingnya kan deket komplek gue jadi ya udah tinggal digeret kesana bener-bener yang syuting sampai pagi sampai subuh gitu nah itu pertama sampai akhirnya gue ketemu teman-teman gue di sinetron itu gue sangat sayang sama mereka karena gue nggak punya baik teman kan dari dulu okay. Sampai akhirnya gue bilang ke mereka kira-kira apa yang bisa kita lakuin biar kita bisa bareng terus nah akhirnya kita nemuin ya udah bikin vokal grup aja alias boy band oh iya? Yeah. Oh
tadinya pengen ngeband, tapi karena keterbatasan kita dalam alat musik, jadi ya udahlah nyanyinya aja semua, maksudnya bisa belajar gampang gitu. Lu kecil-kecil realistis ya. Itu kita lah bikin lah vokal grup, boy band tanpa koreo, tanpa dance-dance itu. Ya. Bikinlah kita berlima. Terus tercetus namanya tau gak apa? The Oncom. Lu serius nih ya? Iya serius. Oncom. Oncom. Oncom makanan. Nah, kenapa? Jadi di situ gue paling muda. Gue kelas 5 SD, teman-teman gue SMP semua. Dan kita ada satu yang ngejagain kita namanya Bang Andri. Dia di Sub dulu. Oke. Okay. Yang paling tua. Dan dia kalau manggil anak-anak tuh, eh Oncom gitu. Oh. Dari situ gue mikir, nah, namanya apa, namanya apa. Udahlah ada Oncom aja, ada Oncom. Akhirnya udah bikin Oncom. Dari situ sempat lumayan lama tuh meskipun gak terkenal. Dan gak laku juga. Sulit pak. Sulit Oncom. Lawannya Cowboy Junior. Iya. Oh lu head to head untuk dia. Kagak injek-injek tuh Oncom sama kuda. Masuk bisa. Terus akhirnya ketemulah sama manajemen dan label musik. Oke. Okay. Dulu GP Record. Wow, lama tuh kan. Iya, pemain lama. Iya, GP Record. Akhirnya nge-guide kita, berubah konsep, berubah nama, namanya jadi Laki, LAKI. Dan lagunya pun berubah. Lagunya mulai yang lebih serius, tapi maksudnya masih yang buat anak-anak. Oke. Okay. Kayak jangan pacaran, terus jangan marah lebih dari 3 hari. Ya itu history lah, selalu lah. Terus? Udah akhirnya dari situ, karena gue ngerasa, aduh udah mulai... Enggak, kayaknya gue ngeliat gak bakal bergerak nih ke depannya. Sampai 2017 itu gue. 2015 sampai 2017. Ngeliat ini kayak gak bakal bergerak nih. Soalnya gini-gini aja. Dan persaingan kan lumayan sulit ya. Nah gue mikir, gue cabut sama teman-teman gue. Mereka tinggal bertiga. Gue lanjut sekolah, yang lain lanjut pada sekolah juga. Ada yang kuliah. Yang tiga tetap bertahan. Sampai akhirnya di kelas 2 SMA. Gue mikir, wah ini kondisi finansial gue makin parah nih. Di situ gue udah jarang-jarang ambil sinetron, segala macam udah berhenti dulu lah dari entertain. Gue mikir wah kondisi finansial gue semakin ngaco, semakin parah dari keluarga. Ya. Akhirnya gue mikir ya udahlah, gue ambil sinetron dulu deh. Oh. Ambil nggak usah sekolah. Dari itu debat panjang dulu gue sama nyokap gue. Okay. Nyokap gue nggak setuju. Udah lu sekolah aja, tenang aja, gue pasti bisa dapat duit. Cuman kan yang namanya anak kan nggak demen ngeliat orang tuanya gitu kan. Lagi lu gak pengen. Oh, iya, kan? Nyokap gue sendiri harus ngebesarin 4 anak dengan kondisi rumah. Sebelumnya kebakaran dan jadi kita start from zero lagi. Ya gue nggak tega kan, akhirnya ya udahlah gue bodoh amat, kita debat, gue debat sama nyokap gue, ada intens kayak gitu. Akhirnya nyokap gue setuju dan itu menurut gue keputusan gue yang paling berarti sampai sini. Karena kalau misalnya gue nggak ambil keputusan itu ya mungkin gue nggak bisa ngebantu nyokap, gue nggak bisa apalah apa ya, maksudnya mungkin gue nggak bisa di sini gitu. Akhirnya gue selesai sekolah, gue nggak lulus sekolah sampai sekarang, belum ada ijazah gue SMA. Lu pakai C juga enggak? Enggak. Oke. Okay. Emang basicnya juga gue malas sekolah sih sebenarnya. Itu berarti itu alasan juga itu. Gini pak, gue tuh dari tadi nggak mau ngejudge ya, gue tuh orangnya anti judge banget. Tapi gue di otak gue, ini enak emang nih. Emang gue malas. Tapi ya, maksudnya dengan gue malas itu gue nunjukin kalau gue nyari duit. Betul pak, itu lu bertanggung jawab. Iya. Ya udah, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, dari semua yang lu jalan dalam hidup ini, Bi, gue penasaran sama satu poin penting. Apa sih arti keluarga buat lu? Wah, segalanya, Pak. Menurut gue gak ada kata-kata yang manis atau indah buat bisa ngedeskripsiin apa arti keluarga sih. Iya. Kayak, it's from the bottom of your heart aja. Lu, entah ya, gue tuh selalu, kalau orang, gini, orang-orang baik di hidup gue itu, sekeliling gue tuh gue suka kayak, rasa, mani orang, insya Allah nih, insya Allah, insya Allah. Dari tadi penjelasan lu soal apa semua orang yang di sekeliling lu. Dari lu bilang lu tidak terlalu banyak punya teman. Lu punya teman-teman yang lu mau keep terus keluarga lu. Insya Allah pak. Amin. Pakai bismillah itu dengan lu menjaga mereka semua ya. Lu main ML gak Mobile Legend? Enggak, gak bisa gue. 5 detik mati gue. Sumpah, gue main 5 detik gue gak bisa gue. Dari situ gue benci. Gue mau isi pakai istilah Mobile Legend. Oh iya. Lu tuh tanknya gitu. Oh tank. Lu tuh tanknya pak. Lu yang nginiin mereka gitu. Tapi udah. Gue gak mau pakai istilah yang lain. Karena lu dimatik mati. Terjauh-jauh kemana-mana. Tapi itulah Bi. Gue ngelihat lu. Sangat-sangat tanggung jawab sama apa yang lu ambil. Lu sampai sekarang. Sampai lu kemarin. Highlightnya adalah pada si Roy. Karena gue familiar sama novelnya. Jadi ketika lu ambil peran itu. Gue sama nyokap.
Fun fact, nyokap gue fans berat Abi. Waduh, izin tante. Asli, sampai tadi lu mau kesini, dia masih nitip salam. Oh iya, salam di. Salam balik ini. Bu, saya bilang on cam ya bu ya. Ini Abi biar bu. Tante izin. Jadi makanya waktu lu main balada si Roy, nyokap gue ini baru nih. Ini mungkin rezekinya dia di peran-peran seperti ini gitu. Makanya pas gue kasih tahu bahwa lu juga ngeluarin single, wah Abizar nyanyi gitu. Oh iya suaranya rocker banget. Gue kasih denger, kok gak ngerok? Enggak, memang gak ngerok lagunya. Jangan berharap suaranya akan rocker gitu. Tapi ya tadi semua yang lu sampaikan tadi, gue sambil mendoakan dan gue sambil menunggulah next big thing dari amin, lu. Amin, amin. Doain ya, doain. Lagu Debbie. Karena lu bikin lagu yang dua single lu ini agak genrenya mirip lah sebenarnya. Iya. Yeah. Lu apa emang sebenarnya senang lagu-lagu kayak 1975 dan lain-lain gitu? Dulu gua sempet demen banget sama 1975 dan lain-lain. Yang terjadi. Iya. Yeah. Ah, itu. Sampai akhirnya setelah gua dengerin salah satu musisi dari New York. Namanya, nama panggungnya itu Spells and Curse. Oh, gua familiar. Iya, yeah. Itu gua jatuh cinta sama dia. Oke. Okay. Sampai sekarang. Dan akhirnya gue terinspirasi untuk bikin satu lagu durasi 8 menit sama kayak dia. Dia durasi 7,5 menit. Gue bikin 8 menit. Dan belum selesai. Baru sampai bridge udah 4 menit. Gue bingung dan gue tuh belum selesai. Oh, lu bingung durusinnya? Iya. Oke. Okay. Baru sampai bridge udah 4 menit. Dan itu, wah lagi gue kerjain banget sekarang. Judulnya Mistress of the Seat. Yes. Menarik. Judulnya itu menarik gitu. Terus musik-musik lu sebenarnya di sekeliling lu apa lu enggak dengerin yang ini Bi? Gua takutnya lu terlalu gloomy nih Bi. Tadi lu baru hype juga nih Bi. Gimana Pak? Lu dengerin yang hype-hype juga enggak? Dengerin sih Gi. Gua tuh anehnya di gua ya. Ya. Meskipun gua juga bermain di dunia acting dan di dunia musik gitu. Gua enggak banyak nonton film. Gua enggak banyak dengerin lagu. Oh ini unik nih. Iya. Jadi makanya kenapa gue main musik, selain itu rezeki, gue juga cuma pengen expression apa yang gue rasa. Gue paham. Ya. Udah itu doang, ya. Gue gak kejar apa-apa lagi. Itu aja, pun kalau ada ya udah alhamdulillah. Gue cuma pengen expression aja. Kayak di Wither kan. Ini menarik nih. Kayak di Wither kenapa akhirnya gue bikin orang gak ngelihat kenapa gue nulis aslinya kayak gitu ya. Karena ya udah biar orang gak mikir gue tuh, oh, lu gini banget sih, kenapa sih gitu. Itu. Oh, gue mau sekali lagi applause, itu keren. Karena tidak banyak orang yang akhirnya bisa mengambil keputusan seperti lu. Beberapa dari mereka ketika ngobrol entah on cam dan off cam menceritakan bahwa ujung-ujungnya musik adalah ya tadi lu bilang kalau dapat alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau mereka adalah harus dapat. Paham nggak gue? Iya paham. Nah itu kan. Gue pun merasa musik itu kan jadi apa ya, jadi bidang ekspresi kita kan. Bener. Sebagai seniman tuh kita punya, dan orang-orang yang berat lah kok seniman, kita bilangnya tukang cerita lah. Iya. Kita yang punya banyak pikiran, punya banyak keluh kesah, dan kita tidak tahu menuangkan kemana. Karena ini pandangan gue ya, lu bukan tipikal orang yang kalau ada apa-apa, gue ada ini deh gitu. Nggak ya? Iya kan? gue agak merasa itu, sotoinnya gue aja gitu, merasa kalau lu butuh sesuatu dan lu butuh sebuah media, dan gue sangat bersyukur lu ambil musik. Karena yang gue bilang tadi, lu tuh kalau emosi lu keluar, kerasa banget. Thank you, Pak. Itu, Pak. Kerasa banget. Bener. Makanya itu gue jadi tadi penasaran, lagu kayak apa sih yang didengerin sama lu? Ternyata lu gak dengerin musik, lu punya penjelasan bahwa lu berkarya tuh buat jadi sebuah media aja. Gue seneng masih ada yang berpikir seperti itu di industri ini. Yes, saya gak sendiri. Thank you. Oh, bentar Pak, nyangkut aja. Minum. Santai, ini mah santai. Lu mau sambil minum, lu mau sambil ini ke WC dulu juga gak apa-apa. Asal tidak berasap-asap aja di sini. Nah, aman. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, gue tuh dengar satu cerita Bi soal lu Bi. Kalau lu tuh susah minum air Bi. Iya lagi. Tapi lu udah dari minum air nih Bi. Nah gue udah. Belakang ini udah mulai sadar kalau air itu penting banget. Nah, ini menarik nih, Bi. Air putih. Apa yang membuat lo jadi, cir gue harus minum air putih nih, Pak. Kalau enggak, kenapa-napa gitu. Waktu itu sih, pas gue lagi syuting, ya terus break, sudah selesai syuting,
kan kalau misalnya kita syuting itu kita selalu dapat air putih segini sehari, liter sehari. Gue paling minum cuma nggak nyampe labelnya pak sehari. Bisa es teh manis atau kopi sambil ngerokok. Kedua, dan sampai akhirnya teman gue itu, Yasmin Neper, dia ngingetin gue banget dari dulu. Bi, minum nggak? Minum. Sampai dia marah karena gue nggak pernah minum. Iyalah. Dari situ gue coba mulai minum dan ngebiasain ya hampir sekarang sampai sekarang ya udah jadi minumnya lumayan banyak. Jadi akhirnya mulai ngertiin ke diri sendiri kalau misal hari ini gue nggak minum air putih, aduh, beli air putih dulu deh minum. Oh. Udah mulai coba sehat lah. Oke. Okay. Soalnya dulu juga pernah gara-gara saking jarangnya minum air putih, cepat lah gue masuk rumah sakit. Aduh. Kena lah kan? Ya kena lah. Bagian sini tuh udah kena lah. Dirawat. Cuman nih karena gue orangnya tuh nggak betahan. Jadi, udah selesai dari rumah sakit, besok gue langsung ngambil kerjaan. Gue ngambil ada main bola gitu lah, ceritanya main bola sama salah satu radio. Main bola dengan kondisi gue belum fit, main, minumnya energy drink kan abis itu. Aduh. Baru babak satu, tewas gue. Wah, gak bisa nih gue puyang kepala gue nih. Tuduh gue muntah, kelar sih gue udah gak kuat, gue cabut, masuk rumah sakit lagi. Nah dari situ udah mulai inilah, udah mulai gak baik tuh, gak baik. Gak boleh itu. Tapi lu tuh bisa menertawakan apa-apa yang konyol di hidup lu atau sakit di hidup lu dulu, sekarang tuh udah kayak berdamai aja. Harus, menurut gue harus. Wajir. Harus jadi bagian dari diri kita malah menurut gue. Itu dia, berdamailah. Seperti dasin berdamai, giginya gak ada satu. Gue ada, selain air putih sih Bi, gue ada beberapa kabar burung soal lu sih Bi. Apa? Tapi gue juga mau cross check apakah burungnya bohong sama gue apa enggak nih. Set! Katanya. Ah enggak, ini soalnya udah terbukti satu. Lu gak makan pedas. Iya, enggak. Lu memang pernah sakit gara-gara makan pedas? Enggak sih, emang gak terbiasa dari kecil. Soalnya almarhum bokap juga gak suka pedas. Jadi dari keluarga gue yang suka pedas sama nyokap doang. Oh nyokap lu makan pedas? Makan pedas. Sisanya enggak. Gue, kakak gue, adik gue dua, sama bokap gue enggak. Gak ada yang makan pedas. Jadi gue di rumah nyambel buat sendiri. Buat sendiri, nyokap gue sendiri. Luar biasa. Makanya gak ada yang makan pedas, gak ada yang suka pedas. Oh, gitu. Oke, okay, menarik. Kalau sayur, Bi? Nah, ini yang masih sulit nih untuk gue kerjakan nih. Sulit banget gue. Wah, kacau dah gue. Gue kalau makan itu, apa ya, nge-observasi tekstur. Langsung, ini maksud gue. Itu langsung susah. Itu sulit banget kan? Iya. Jadi, aduh, tekstur sayur tuh gue kayak gak bisa nerima gitu. Iya, berserat gitu ya. Iya kayak, ya gak bisa gue. Buah bisa, tapi pilih-pilih. Okay. Gue gak bisa pisang, durian apalagi. Gue cuma mangga, melon, apel. Dah itu, pear paling. Gue curiga nih bapak lu sih sebenernya. Diam-diam yang ini. Tapi bokap gue demen banget durian. Dulu waktu gue SD. Nah. Sempet gue suka banget gue durian dulu pas gue SD. Jadi kan kampung nyokap kan di Semarang. Jadi kalau kita pulang ke Semarang sempet makan durian nih gue orang gila. Pas balik ke Jakarta gue gak suka sampai sekarang. Gara-gara enak? Gak ngerti gara-gara apa. Sampai sekarang gak suka banget. Baunya aja udah wah enak banget gue. Sedangkan satu keluarga gue full suka durian. Gue doang gak. Kan kurang ajar ya. Jadi kalau ngumpul lu diem di kamar. Udah gue diem gue. Itu. Lu coba cek silsilah keluarga lu, jangan-jangan ada paman jauh ya. Ada yang berbeda sedikit nih. No, sama, kagak sayur, kagak duren. Emang gak enak. Coba ya itu. Duren tuh kayak. Enggak enak duren. Soalnya di kantor kita ini semua makan duren. Bahkan yang gak biasa makan duren jadi makan duren. Nah kita belum berhasil memberin wo satu. Gak bisa. Sampai mending berantem katanya. Itu prinsip. Ya bener. Prinsip. Idealis, gue gak bakal makan durian. Kalau prinsip oke lah, idealis. Itu idealis gue malah, gue gak mau makan durian. Idealis. Sama kita. Gue kiri banget nih sekarang. Topi sama kawan juga sama. Oh iya bener, tinggal tanah doang beda nih. Aduh. Oke, sayur tadi ya, sayur gak. Yeah. Masih belajar lah ya. Masih. Ya cuma ini doang gue, cuma wortel. Ah, setidaknya mata lu sehat. Tapi gue minus 4,5 pak. Jadi ini gue pakai softland. Oh, apel makan gak? Apel makan. Itu membantu tapi sih. Tapi udah jarang. Gue cuma makan, gue kalau buah favorit jambu. Ah. Gue kalau minum jus pasti jus jambu. Okay. Bisa 2 gelas, kalau 3 gelas, gue suka banget jus jambu. Oh, jambu? Jambu. Dirujak doyan gak lu? Enggak. Enggak. Ingat,
Kan pedes. Tapi kan jambunya juga beda. Itu kan jambu air. Iya, itu. bukan jambu yang itu. Jambu pink yang lucu. Jambu pink lucu gue demen banget. Anjir. Oke, sayur berarti sama buah tadi jambu. Tapi gue sayur-sayur kayak apa? Yang di restoran Cina baby kailan. Kailan. Nah, itu gue demen. Capcay dikit-dikit demen. Enggak, sawi dengan. Begini Pak. Demen. Tapi itu digoreng sih emang. Iya. Itu kan pakai minyak. Bahaya emang minyak nih Bang. Oh enggak. Kita ngomongin dasit lagi sedikit ya. Oke. Itu orang sama kayak lu. Gak makan sayur, gak makan buah. Oh iya. Gue masih makan nih buah nih. Lu masih ada kan. Nah dia itu gak makan sayur, gak makan buah. Berarti lu makan buah timbir gak batuk sih menurut gue. Nah. Lu coba nanti kalau ketemu dia lagi lu bilang ya, kata si Raffi Andika di Bandung, kata si Dika, lu kagak makan buah, kagak makan sayur. Dia ke Bali sama gua. Dia diasupin alpukat sama ceweknya. Di meja muntah. Di meja. Kok bisa? Gini, kan makan gitu. Alpukat makan. Bisa sih? Di meja, Pak. Maksudnya kok bisa dimuntahin, tapi gua kayak alpukat juga kayak sama sih gua. Gua gak suka alpukat, itu teksturnya lembek-lembek aneh, hijau. Ih, gak sabi gua. Gak bener, gue gak bisa. tapi itulah, apa namanya, maksudnya, mungkin, step by step lah. Lu kenalan sama Kailan kan tadi. Iya. Buncis daging doyan, gak buncis daging. Yang buncis yang ditumis, yang daging. Yang di restoran Cina. Masih bisa. Mungkin itu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan lah ya. Nah, makanan lagi. Yeah. Kabar burung selanjutnya yang gue dapat adalah, lu paling suka sama cumi hitam. Bener. Cumi hitam kan banyak ya. Ada spesifik di restoran kah? Atau yang dimasak sama siapa? Di mana aja. Cumi hitam. Gue suka banget. Soalnya itu makanan kesukaan bokap gue juga. Oh. Jadi gue suka banget. Koneksinya ya. Dapet. Jadi ada satu restoran di restoran pinggiran gitu. Kaki lima. Tendaan di Jakarta. Dia siapin namanya Gentong Mas. Wah itu cumi hitam terenak yang pernah gue makan. Tahu deh. Itu seafood gak sih? Gentong Mas? Enggak, apa aja. Ada empal. Ada paru, lidah. Wah tapi cuminya enak banget. Gue juga gak bisa makan lidah. Di otak gue udah aneh tuh. Oh, makan lidah tuh. Wah gak. Lu kecipokan sama sapi gitu ya. Iya. Gue makan lidahnya. Gak bisa gue. Cumi hitam. Oke. Gentong Mas berarti. Kalau gue ke SCBD gue cobain. Wajib. Gue kabarin. Gue sudah mencicipi rekomendasi. Wajib. Cumi hitam. Tapi kan cumi hitam ada yang pedes bro. Nah gue minta yang gak pedes. Oh lu request. Request gak pedes pokoknya. Oke cumi hitam. Apa lagi Bi? Kuliner deh Bi. Gudeg gue suka banget. Oh lu larinya justru ke manis ya. Iya. Manis asin gue suka asin. Sama gue suka banget steak gue. Daging. Wah cinta mati gue. Tapi nyokap gue tuh kayak ya udah hampir tiap hari minta dibikin steak. Gue suka bikin dan gue belajar soalnya tentang steak. Jadi gue happy. Dulu sempat gue pengen buka restoran steak cuman gue gak ada duit. Kan mahal Pak, daging aja mahal. Betul. Pisaunya aja harus yang gimana ya kan. Belum lagi raknya apa ya. Penyimpanannya. Iya. Tapi kalau lo ke Bandung ngomong-ngomong steak, lo harus kesini, lo harus ke Lenis. Gue rekomend steaknya. Ini apa? Lenis. Lenis nih, mana tadi biasa nasi omah. Nah ini, Lenis. Oh Lenis. Lenis Terace. Lo harus kesini cobain steaknya meltik Pak. Kalau udah yang steak pasti nyambung lah. Oke. Okay. Lanjut nih. Ya. Katanya, ini soalnya ada kesamaan dan kemiripan sama gue. Ini prinsip dan idealisme saya. Oke. Okay. Abi itu paling anti sama orang so asik katanya. Terus? Gue ya. Gue contohin. Ini baru ketemu. Bro, ketemu. Lu, terus ntar malam kemana? Temen tempat gue aja nanti malam. Gue tuh ngadepin orang yang kayak gitu kayak. Sama, gak bisa gue. Karena basicnya, gue tuh sebelum ngobrol dan sebelum bermusik-musik itu, gue tuh introvert banget, Pak. Oke. Okay. Gue tuh yang, sama mungkin, circle gue kecil, apa segala macem. Makanya dari tadi gue sebut Dustin juga karena menurut gue dia tuh sahabat baik gue. Okay. Gue udah akrab gitu lah. Makanya itu ketika gue ketemu sama orang yang sosial, gue lebih ke gimana cara gue menanggapi energi dia yang luar biasa besar. Iya, bener. Iya sih. Bener. Lu pernah ada kejadian kayak gitu gak? Pernah. Banyak. Ada sih yang rame banget. Jadi ada di salah satu konten YouTube. Itu konten blind date gitu. Hostnya gue, Nicole. Sama Brian. Yang jarak jokes ya? Yes. Itu wah suasana kayak mental pun. Gue gak bohong. Dan situ mungkin orang-orang banyak yang apa misunderstanding. Kalau misalnya gue kayak gue juga nerusin jokesnya apa segala macam. Gue memperjelas. Itu sebenarnya cara gue untuk bikin dia diem.
Karena orang-orang kayak gitu kalau misalnya kita kasih makan, dia lama-lama bingung. Kalau kita diem dihabisin kita. Gue paham. Makanya gue kasih terus aja. Gue nonton dan gue tuh tos dulu bro. Gue asli ya. Gue mau iyakan yang gue lakukan ini karena aja gimana lagi ya? Gimana lagi kita bingung ya. Bener. Iya iya. Eksplosif banget itu gerakan dia tuh. Gue nggak sanggup gue. Akhirnya ya udah gue kasih makan lagi. Ya 11-12 lah karena kebetulan kita di salah satu cabang industri yang begini ya. Yeah. Jadi kita emang akan ketemu terus. Jadi ya betul. Saling mendoakan dan menguatkan aja lah. Itu dia. Udah. Harus memahami aja. Makanya gue sebagai, gue kan wajir pak, gue tuh belajar kayak gini. Episode pertama juga kesebut lagi namanya. Dustin. Episode pertama gue tuh sama dia. Dustin. Dan gue tuh belajar dari dia, belajar banget. Karena kan dia kalau ngomong kan pintar sekali ya. Iya. Gue tuh banyak menanggapi dan gue banyak akhirnya ketemu orang-orang yang tipenya beda-beda. Bener. Makanya ketika gue ketemu tipe tertentu, gue langsung kayak, oke, how to make my energy nyaman buat dia. Mm-hmm. Itu lama-lama tuh kayak gue gak mau terlalu asik, tapi ketika gue harus membawa pembicaraan, gue mau ini tetap netral, tetap santai, tapi orang itu jadi seneng lu bisa fit in kan. Iya. Itu yang gue suka, khusus yang bisa observasi luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Itu pak. Dan ya itu, gue gak pernah bilang ini quote unquote, ini podcast gue, ini tempatnya. Enggak men, ini tempat ngobrol semua teman-teman yang kesini dan kebetulan berkesenian. Kalian pasti punya keluh kesah. Bener. Kalian pasti punya sisi yang belum orang tahu. Betul. Kalau lu nyaman, ini safe space buat kita ngobrol. Bener. Chamber Talks. Enggak, lu bukan Chamber Talks. Lagi pas lagi stress. Ntar lu, mana Chamber Talks? Ya, mungkin ntar kalau udah Chamber Talks gue tunjuk lah. Ini dia, Chamber Talks. Lanjut ya. Siap. Ini kayak lu harus ngomong sama Adi Kara dah ini. Kenapa tuh? Lu tuh pengen banget syuting sama Ralinsyah katanya. Oh iya pak. Itu dia. Wah. Gue tergila-gila pas di film 5 cm soalnya. Sama pak. Gak kuat gue. Orang lain Pevita. Saya Ralinsyah. Ralin sama. Gak kuat gue manis banget. Aduh. Emang Pevita juga cakep banget. Betul. Sih. Tapi Ralinsyah dia punya pesona sendiri. Dan gue pernah kan teman gue sempat ada syuting sama Pevita kan. Sama Pevita sama Ralinsyah. Ralin. Terus chatting tuh sama gue. Weh mau dong gini. Terus si teman gue bikin video sama si Ralinsyah. Ralinsyah ngomong gini. Hai Abi. Gue kayak wah. Gak bisa tidur pak gue. Wah kayak gitu. Kan pak Ralinsyah. Kalau nonton siapa tahu nonton kan. Iya siapa tahu nonton dia. Salting gue. Soalnya kemarin salah satu teman gue si Adi Kara. Kemudian gue yang prima donna lagi. Kalau gak salah tuh dia kemarin ngajarin project bareng Ralin. Gue liat di Instagram gitu. Makanya nih. Siapa tahu ya, Karalin kalau nonton ini Adi Kara kan udah collab kemarin Abizar lah ini. Kalau ya collabnya nggak harus musik kak, cuman boleh kak. Apakah nggak masuk collab ketemu juga nggak apa-apa? Ini nih gue. Ya kak, apa cuma mau ini apa itu? Itu. Itu apa? Fans. itu. Ralinsyah. Hilang di pala gue palanya. Palanya apa kata-katanya. Kata-katanya. Saking ya saking. Iya apa sih. Menggema apa. Mengidolakan. Betul. Lanjut Bi. Ini soalnya gue mesti nanya banget. Karena ini menurut gue unik Bi. Oke. Okay. Lu menurut kabar yang gue dapat nih. Katanya kalau tidur. Nah ini lucu nih gue udah tahu lagi. Udah ketebak lagi. Ya, kalau tidur. Mata lu kebuka. Bener. Itu udah pasti gue kayak gitu. Dimanapun, kapanpun, mata gue kebuka dan mulut gue mangap. Bentar, ada videonya gak? Ada fotonya gak? Ntar gue minta deh. Wah bangke lu, cat lu. Gue liat satu. Karena orang yang tidurnya kebuka, itu buat gue tuh, ini cerita lucu ya. Gue pernah nabok orang, gara-gara gue kira dia ngeliatin gue. Padahal dia tidur. Dia tidur. Tapi bener temen gue juga pernah, gue kan sama temen-temen gue pada sering tidur di rumah gue kan. Gue tidur madep-madep dia kan gini. Tidur kan gue begini. Kayak gini gue. Terus dia bangun kan. Bi. Dia ngomong. Dia ngobrol sama gue. Tapi gue tidur. Terus tiba-tiba gue kebangun. Tanpa gue tutup mata dulu. Hah? Itu begitu. Itu wah serem banget cuma. Itu kayak lu liat sih aneh gak sih? Hah? Itu begitu. Tapi kalau lu tidur melek. Lu bisa ngeliat. Enggak lah. Kan lu gak sadar kan? Gue gak sadar. Hilang. Itu yang selalu pingin gue tanya ke orang-orang yang gak bisa. Yang tidurnya gak merem gitu. Gak sadar gue. Makanya kadang tuh gue suka malu sebenarnya kalau di apalagi di pesawat ya. Penerbangan jarak jauh kan pramugari bule kan waduh. Gue pakai masker gue kalau enggak gue.
gitu jelek banget sumpah. Aduh, mana kucil banget gue gak akan perjalanan jauh. Gitu. Aduh, ya Allah. Aduh, lucu. Berarti bener ya? Bener. Jadi guys, kalau lihat maklumin yang itu gue tidur. Jangan disapa, gue tidur. Takutnya lu nyapa kan malah minta foto, gue gak nyaut. Itu. Gue penabok. Ya apa sih orang gitu kayak temen gue tuh gini. Matanya tuh kalau lu kan tadi sampai jarang segera macam gitu. Ini normal. Dia normal pak gini. Anjir nih, ini orang kenapa juga ngeliatin. Gue samperin, gue gini. Eh, apa sih lu? Hah? Bangun tiba-tiba. Ya sama kayak lu tadi. Wah, langsung gak kedip kan? Iya. Langsung. Itu aneh menurut gue. Itu hampir gue tambok bener. Tapi ya teman-teman, ada teman-teman yang tidurnya matanya terbuka. Jadi jangan disiram air atau lagi tambok. Iya, kan gak bisa dikontrol. Iya. Gitu. Kalau dia bisa ngontrol mah, katanya kan bule-bule tadi. Wah, kalau bisa ngontrol mah gue tidur begini. Asik. Ganteng gue tidur. Lanjut ya. Iya. Kabar burung selanjutnya. Siap. Gue mendapat cerita bahwa lu tuh orangnya iseng katanya, Bi. Oh iya lagi. Lu iseng sampai katanya pernah sosokan berantem sama sepupu. Bener. Umur berapa itu? Itu waktu gue di Bali. Jadi gue lagi touring Jakarta-Bali berdua sama teman gue Yusuf Marlika naik motor. Di situ kan gue bikin konten yang namanya Rolling Wheels. Jadi cerita Rolling Wheels ini tentang gue pengen explore bagian-bagian kota terkenal tapi yang orang jarang tahu. Misalnya kayak di Bali apa sih Amed? Misal Amed kan nggak banyak orang tahu kan? Gue juga dengar. Nah itu Karangasem ujung tuh dari Denpasar tuh 2,5-3 jam naik motor mobil Amed. Oke. Okay. Itu diving spot oke juga di situ. Oke. Okay. Nah gue jalan dari Jakarta sampai Amed kurang lebih 1,5 hari dan gue ketemu sama tim-tim yang kamera naik mobil itu di Banyuwangi. Udah pokoknya udah sampai Bali ya, udah nyampe Bali nginep nyantai-nyantai dulu kan. Terus gue suka isengin sepupu gue, kita lagi di mobil. Gue bilang sepupu gue, ini ntar speaker pura-pura hilang ya. Soalnya gue baru beli speaker, mahal pak, Bose pak. Oh iya Allah. Speaker kan gue baru beli, ono mahal kan. Nah terus sama emang si sepupu gue ini, dia bawa, kita ke pantai kan malam. Gue demen banget ke pantai malam-malam. Okay. Nah terus dia tuh naro, terus lupa. Jadi gue ambil. Nah gue isengin, gue taruh di depan. Terus gue sama sepupu gue bilang, jam, speaker gue mana? Wah, tadi udah diambil mana? Dicari ke pantai gak ada segala macam. Tapi gue udah nyeting sama dia. Cing panik orang pak. Gue setting. Nah ada sepupu gue dua di belakang. Yang benar-benar paniknya mereka berdua. Sampai gue bilang. Lu tahu gak sih gue tuh beli pakai duit. Lu gila lu ya gini. Sepupu gue ngomong. Ya udah Bi sorry Bi kita gak tahu Bi. Terus gimana mau gimana. Kita udah bikin. Kita benar-benar script on script banget. Terus yang belakang kayak udah Bi. Terus gue bilang, wah lu tolol lu gitu. Sampai mau ribut kan. Terus si sepupu gue ngomong, ya lu bisa biasa aja gak lu ngomongin lu sama sepupu. Terus gue bilang, yaudah lu keluar deh sama gue di depan. Berhenti di pinggir jalan. Berhenti di pinggir jalan buat ngisengin sepupu gue doang dua. Sampai sepupu gue ini nangis melukin gue. Udah apa kalian itu saudara tau gak sih? Menurut gue itu lucu. Sampai gojek-gojek berhenti ya. Sampai berhenti ngebelain. Soalnya dorong-dorongannya beneran. Kayak mau mukul beneran. Sepupu gue nangis. Lu pokoknya lu belum berhenti sampai orang itu ampun lah ya. Iya, sampai ampun. Terus udah selesai gue ketawa-tawa. Kalau sama ade sama kakak? Sama-sama iseng. Oh iseng juga? Iseng juga. Pernah lah, gue ngeprank nyokap gue. Berantem lah gue sama kakak gue ceritanya bacot-bacoton, bentak-bentakan pas ulang tahun nyokap gue kan. Okay. Hampir diusir pak, gue demi Allah. Demi Allah gue ngabong, itu nyokap gue ngabong. Lu tuh ya bener-bener ya, lu hampir lu gue usir lu dari rumah. Lu kalau masih kayak ngamuk-ngamuk kayak tadi, gue usir lo dari rumah. Oh, lu ngeprank. Iya, terus gue kayak, wah serius banget. Gue gak panik, gue cuman, ya gitulah. Gue iseng emang orangnya. Oh. Sama kayak bokap gue juga iseng. Oh. Gitu. Bi, lu dari tadi semua, ini kita agak balik ke yang tadi ya, Bi. Siap. Ini satu pertanyaan pribadi gue di luar ini. Lu bokap tuh sedekat apa sih? Kalau dibilang deket, sebenarnya gue agak lupa sih rasa-rasa deket tuh gimana ya sama bokap. Karena kan bokap meninggal pas gue kelas 5 SD kan. Iya. Gimana ya gue gak bisa banyak nginget memori-memori itu kan. Iya. Cuman ya lumayan deket karena bokap tuh deket sama semua anak-anaknya. Okay. Karena bokap tuh selalu manjain anaknya. Kayak apapun, bokap tuh demen banget teknologi sama kayak gue. Oh. Demen banget teknologi. Jadi misalnya ada HP bebek baru nih, dibeli. Selalu gitu. Oh. Dan dia selalu sayang banget sama anak-anaknya. Dia tuh demen banget main PS, bokap gue. Okay. Ini fun fact, orang-orang gak banyak yang tahu. Yeah. Dia main PS itu selalu beli CD-CD PS yang tembak-tembakan. Oke, paham. Dia misalnya beli 10 Call of Duty ini, beli 10 misalnya jenis. Bisa seminggu kelar.
tamat semuanya. Iya. Jadi gitu. Jadi ya kedekatannya paling kalau misalnya lagi puasa, sahur bareng di rumah. Yeah. Terus misalnya kayak bokap gue kan kalau lagi puasa itu maghrib selalu ada acara di Trans. Di Trans Onoh lah. Iya. Yeah. Dan gue biasanya selalu ngikut, nemenin, kadang gue yang azan, buka gue yang ceramah. Gue inget lagi gitu. Itu. Iya, gue inget. Gitu, jadi ya di situ dekatnya gue biasanya pas di lokasi syuting. Karena banyak momen tadi, akhirnya mungkin secara tidak langsung banyak sisi dalam diri bokap yang kebawa ke lu ya. Mungkin ya, kayak tadi sama makanan apa yang gak disukai, terus apa segala macam. Karena ya itu, karena emang gue sama bokap tuh besarnya di lokasi gitu, lokasi syuting, lokasi kerjaan. Bokap gue kebanyakan nguras waktu di sana, dan pun gue juga sekarang sama gitu. Yang awalnya niatnya gue nggak pengen, malah ya udah rezeki gue di sini, ya udahlah ya nikmatin aja gitu. Tapi ya itu, lu bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Amin insya Allah ya. Amin. Banyak sih yang akhirnya bilang kalau apa namanya, apakah ya banyak lah berita ya. Lu tahu semua juga pas itu. Tapi gue merasa no, this is different. Ini adalah sayang dan cintanya Abi secara tidak langsung, lu menunjukkan bahwa gue bisa sukses tidak mendompleng segala macam itu. Bener. Dan gue doain yang the best pokoknya, men. Ini bukan peres ya. Amin. Karena gue kalau ngeliat orang tulus, gue tulus insya Allah. Amin. Udah deep, udah yang seru-seru, kita main game dulu. Oke. Ini yang terakhir nih. Game apa nih? Ini kita akan main game namanya This or That. Oke. Ada 5 pertanyaan. Anjir, gue baca sesuatu yang gue lihat lagi di YouTube. Ntar kita coba tes ya. Oke, jadi gue akan main This or That. Gue akan nanya pertanyaan. Ada 2 pilihan, lu pilih satu, cerita sedikit kenapa. Oke. Yang pertama, kalau Abizar nulis lagu, itu notasi dulu apa lirik dulu? Lirik dulu. Kenapa, Bi? Karena gue suka ngomong sama diri sendiri. Kelihatan. Gue suka berimajinasi. Yeah. Jadi even kalau gue mandi, gak usah mandi deh. Kalau gue nyetir naik mobil pulang sendiri, itu gue selalu ngomong, "Bu ya bintar lu kayak gini tau, lu begini." Ya itu enak banget tuh. Yeah. Bener, enak banget. Dan cerita yang sama berulang-ulang kali. Yeah. Itu. Makanya gue banyak lirik dulu. Gue penasaran deh, lu pernah gak mencoba untuk ngomong ke inner child lu? Gak berani gue. Gak berani. Gue pernah, gue nangis pak. Gue pernahnya nemu video di TikTok. Yang ngebahas tentang inner child, dia yang ngasih tahu, oh kita udah sejauh ini ya. Nah, itu gue juga nangis di situ. Tapi kalau buat ngomong sama dia sendiri, belum sanggup. Itu gue nangis pak. Karena gue tahu yang masa kecil si Abizar lewatin ini dulu kayak gimana, harus kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan kakek dalam waktu yang berdekatan. Iya. Dan ya itu makanya gue nggak berani. Bahaya pak, benar bahaya itu, banget itu. Kalau itu sesuatu lu lakukan, saran gue satu, lu harus ada yang dampingin. Bener sih, kalau enggak. Ah, gue pecah pak. Gue tuh pas lagi gitu di telepon, gue dia tenangkan sama orang lewat telepon, ngobrol sama seorang gitu ya. Gue gimana cara gue ngobrol, itu bahaya buat gue. Karena gue lagi nyetir. Aduh jangan. Jangan. Tapi jangan. Itu pokoknya tadi inner child. Selanjutnya, perform sambil nyanyi, pegang instrumen atau enggak? Aduh. Gitar bisa kan, gitar? Bisa, belajar tapi lagi belajar. Okay. Enggak pegang. Karena apa ya, sebenernya gini sih, kalau gue tergantung musik. Kayak misalnya lagu yang 8 menit, Mrs. of the City itu lagu yang ngawang. Yang mana gue gak pengen pegang instrumen, gue cuma pengen, ya, ngebebasin tubuh gue bergerak aja. Oke. Okay. Sisanya kalau bisa pegang, kalau enggak gitu. Oke, okay. Jadi menyesuaikan namanya. Iya. Selanjutnya. Peran antagonis atau banci? Orang-orang tahu jawabannya lah, pasti banci. Gua lihat lu sama Lucinta Luna pak, baru mulai udah begini. Wajib gua bilang juga di orang bisa begini. Gitu, jadi kenapa gua pengen jadi peran banci? Bukan apa, karena menurut gua itu hal yang gak bakal bisa gua terobos gitu. Oke. Okay. Gak bakal bisa gua raih gitu. Ya. Nah, gue pengen tahu sampai mana gue di situ, dan jadi banci kan detailnya banyak ya pak. Ada cara megang rokok. Betul. Cara ngomongnya, cara ngomongnya, cara kayak lakukan tubuhnya, semuanya itu kan maksudnya jadi detail gitu loh. Itu kan sama aja sama itu juga begini. Cara duduknya harus gini, terus bener-bener yang misalnya ngomong tuh kayak bisa gini, ketawanya gini, dan lu ngeliatin gue berusaha gitu pengen gue lempar gitar. Dan maksud gue
Jago dia, jago loh. Maksud gue itu hal-hal detail yang pengen gue coba. Gitu. Oke, banci. Jadi untuk para PH semua bisa dihubungi ke manajemen Abizar untuk peran-peran banci ya. Tapi sepertinya belum bisa, Pak. Kenapa tuh? Nyokap. Balik lagi nyokap. Itu ya tidak jadi. Itu berat. Nanti ya belakang lah. Wah parah. Lanjut ya. Selanjutnya. Cewek lokal apa Indo? Waduh. Gimana sih? Lokal sama Indo kan sama. Lokal sama Indo. Cewek lokal atau cewek bule? Gitu. Enggak, yang bangkainya kenapa itu lokal sama Indo tapi gue udah waduh. Berarti otak gue udah kesana tuh. Otak lu udah kesana? Iya. Gak apa, gue salah, lu salah. Berarti minus ketemu minus positif. Positif, benar. Kenapa? Aduh, gue suka luar. Luar, bule. Tadi pramugari siapa tahu ya? Iya, pengen gue. Enggak. Itu lucu langsung gue pengen gak pake mikir. Luar. Karena, apa ya, sempat gue pacaran sama cewek mix, ya. Blasteran, dan dia jauh di atas gue umurnya. Oh. Iya. Dan itu ngebuka wawasan gue banget. Oh. Sampai akhirnya gue tulis lagu Gate 180. Iya, gue tulis. Gate 180 itu maksudnya gate itu gerbang 180 itu gue ngambarkan 180 derajat kehidupan gue berbalik. Gitu. Jadi ngajarin gue gimana cara gue self-control. Ngajarin self-control gue banget. Iya. Apapun itu. Ngajarin gue gimana cara berpikir lebih luas, lebih santai lagi, dan gimana cara gue coba untuk ngerti dari berbagai macam sudut pandang. Oke, gitu. Gue lumayan paham. Itu ngajarin gue itu. Karena tadi mungkin salah satu alasannya adalah ketika lu begitu, beda culture. Iya. Iya gak sih? Itu dia. Karena culture-nya beda. Pusing. Aduh, ada yang pengen gue bahas, tapi ntar gue kena serang lagi. Ntar gak usah lah, ntar aja kita out of... Nanti. Pokoknya tidak ada ini semua. Udah pasti kena serang gue nanti. Tidak ada ini cukup. Yang kemarin aja cukup. Ya, cukup. Gak usah ditambah-tambah. Gitu. Oke, berarti pasangan. Tapi sebenarnya yang paling ujung adalah mau lokal, mau bule, mau Indo, mau Arab, apapun segala macam itu apapun. Yang cocok. Yang cocok, gak ngaruh ujung-ujungnya. Yang cocok. Bener. Dan soleha. Enggak juga, jajan. Yang beradab sih, itu yang penting. Itu dia. Adab di atas segalanya. Betul. Di atas ilmu, di atas segalanya. Adab. Ya Gacan. Itu sih. Okay, B, one last. Yes. This or that question. Be as it should atau wither? Karena dua-duanya sama-sama deep buat lo, gue tahu. Iya. Withered sih gue. Kenapa? Iya, karena cerita tentang gue dan bokap. Dia. Dan covernya, artworknya kalau dilihat itu ayah itu, ayah anak apa? Withered kan ada, itu kan laut pantai. Laut, kan? Ada yang duduk sama ada yang berdiri. Itu gue gambarin bokap gue lagi ngeliatin gue. Di situ ceritanya. Jir, Pak. Buset. Tapi itu dulunya gue. Oh iya, iya. Tapi gue ngegambarin, ya udah, yang berdiri itu bokap gue, yang duduk gue. Gitu. Tepuk tangan dulu, Abizar everybody. Gokil. Wah, gue kalau gak diburu-buru dengan waktu ya, gue bisa ngobrol sama dia. Panjang ya. Mau gue bahas ya. Pokoknya gak ada ini, pokoknya ntar semua, gue kalau gue biasa bilang mudah-mudahan kita ketemu lagi, gue akan bilang, kita harus ketemu lagi. Kita pasti. Kita akan ketemu wajib. Lagi. Makanya gue banyak banget, siapa tahu gue bisa ngegali banyak. Ya siapa tahu bisa nulis kan barengan. Bener. Ya siapa tahu, Pak. Bener, siapa tahu bisa jadi satu nih. Ntar pokoknya gue ajak ke sana deh. Kita lihat nanti. Kita lihat. Siap. Bi, thank you banget lu udah datang. Ini sangat menyenangkan. Gue akhirnya punya teman baru yang asik ternyata ya. Apa ya, gue tidak menyangka sedip ini hubungan lu dengan semua karya-karya lu. Dan gue doain semuanya lancar buat lu. Amin. Dengan apapun yang lakukan. Ya mudah-mudahan kita bisa satu event lah ntar. Amin. Kita bertemu amin. Di backstage nanti siapa tahu. Amin. Tapi sebelum kita berpisah. Yes. Gue punya oleh-oleh nih. Wih. Jadi Chamber Talk sama Lenis Teras lewat Oma. Uh-huh. Itu nulis sesuatu dan bekelin sesuatu buat lu. Wah. Boleh dilihat dan dibaca dulu apa katanya coba. Dear Abizar Al-Ghifari, ingatlah. Kesendirian itu diberikan untuk membantu menemukan siapa diri kita. Dan berhenti mencari penghargaan dari luar diri. Karena kamu berharga.
karena kamu berharga. Ini yang paling mantap itu, kesendirian itu diberikan untuk membantu menemukan siapa diri kita. Ini gokil itu. Sepertinya gue tahu apa isinya. Coba tahu sih. Ya itu kan sok pedean aja. Bekal-bekalan lah. Lu cabut hari ini berarti langsung. Iya. Nah, itu bekal di jalan nanti. Wah, oh, kacang enak banget ini. Gue demen banget kacang, bro, sampai asam urat gue. Sumpah bener. Sumpah demi Allah. Pak, bener, Pak ya. Memang asam urat tidak kena usia ya. Tapi lu tuh gue di bawah gue loh. Setahu gue ya. Tiga. Iya kan? Iya. Gue kena asam urat waktu gue lagi syuting di Semarang. Sampai gue harus pakai tongkat. Bener kaki kanan gue. Bener-bener kena asam urat gue. Kurang-kurangin, Pak. Pokoknya gue demen banget kacang soalnya. Kurang-kurangin, Pak. Pokoknya yang sehat-sehat lah. Amin. Yang sehat-sehat lah pokoknya. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe. Jangan lupa di komen cerita-cerita. Siapa tahu ada cerita Abizar Al-Ghifari yang relate sama kalian. Dan jangan lupa dengerin Withered, Be yes. As It Should. Dan tonton karya-karya Abizar Al-Ghifari. Ada di semua streaming platform. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian. MV soon ya. Yes, MV soon. Didoain pokoknya. Amin, amin. Insya Allah. See you guys on the next episode. Peace.